Bahkan saya ingin mengungkapkan siapa yang ada organisasi
Yeah.
yang kita sebut itu apa? Apabila izin kita sudah masa berlaku dan tidak, maka wajib kita memperpanjang itu. Jika anda kemarin ada keterlambatan laporan dari pihak kantor ke kantor, akhirnya diminta lama. Saat ini sedang diproses oleh kantor dan segera setelah ini keluar buka kembali. Jadi kita tutup. Thank you.
kehidupan kalian. Bagaimana caranya agar bisa satu saling menolong, saling membantu, ya, saling mendukung. Nah, di situ akhirnya ACT itu terbentuk. Kalau dari intinya adalah cari uang di negara sendiri, ya, negara sendiri. Karena masa depan kalian bukan di Hong Kong, di Indonesia. Oke, nanti tadi terjawab ya, menunggu ya.
Maka ketika saya mau mandi, nyatuh pertama, ketika saya mau mandi, saya selalu berpikir di hati saya, aku harus sukses. Karena saya bosan diremehkan orang. Saya ini mantan penipu. Di Indonesia saya dikatakan penipu. Di Hong Kong saya dikatakan penipu juga. Percaya enggak? Enggak percaya. Kenapa tidak percaya? Contoh, karena saya dideportasi oleh imigrasi Hong Kong. Saya dicap seolah-olah di sini seorang penipu. Oke? Bagaimana seorang PMI bisa merubah bisa jadi orang Hong Kong? Masuk akal enggak? Saya satu-satunya PMI yang bisa merubah status menjadi orang Hong Kong. Oke? 2 tahun saya berjuang untuk merubah bisa saya. 2 tahun sejak saya datang ke imigrasi Hong Kong, saya dikarantinakan di airport. 2 tahun bang, saya berjuang. Setiap saya injak Hong Kong, saya langsung dikarantinakan. Makanya saya ngapal dengan pekerjaan imigrasi di sini. Oke? Makanya saya di sini ngomong, kalian diterminin. Saya sudah dideportasi. Tujuan saya satu, agar teman-teman coba, saya yakin teman-teman sudah tahu di mana-mana ada toko Indonesia, di mana-mana ada toko Indonesia, dan di mana-mana ada PMI. Oke? Nah, kenapa teman-teman tidak berpikir apa sih kebiasaan PMI itu antisipasinya untuk belanja? Umumnya itu kan camilan, ya. Nah, mengapa teman-teman tidak berpikir bikin satu camilan yang dijual juga untuk PMI? Nah, tahu kesukaan PMI itu apa? Makanya saya sediakan winning ini dengan harapan supaya keluarga kalian yang jual nanti masuk di winning ini. Ini winning ini satu-satunya toko online di Hong Kong lagi dan akan ada kantornya. Di mana kantornya tadi saya sudah ngomongin, saya siapkan kantor agar kalian bisa kalau libur datang berkunjung ke tempat itu, kita diskusi, kita dialog soal dagang. Ya, kita bukan dialog sama yang lain, soal bagaimana jatuhan. Ya, dari situ saya akan mulainya. Ya, oke, terjawab ya. Kemudian siapa lagi itu yang kedua tadi? Pertanyaan tadi saya lupa. Apa ya tadi pertanyaan? Lebih bisa pulang ke Indonesia. Oke, Mbak. Ya, sama sebetulnya, Mbak. Ini impian saya. Impian saya adalah mumpung kalian masih di Hong Kong nih, carilah pengalaman sebanyak mungkin. Keliling-keliling yang bawa ojok ke Yungur dan Mbak. Ya. Bawa keliling-keliling jangan tidur-tiduran. Ya, karena apa? Karena aku sih waktu kamu lebih bagus waktunya kamu, kamu berubah pada diri kamu sendiri, memacu diri kamu sendiri, bagaimana membuat hidup kamu bisa berkor. Ya kan? Lampar kamu. Ya gitu, jadi kamu minum tidur-tiduran. Ya apa? Kamu kean. Sayang, waktu itu dibuang begitu aja. Gitu loh. Juga ada satu masalah yang paling penting saya mengambil tahu oleh kalian adalah ketika kalian bekerja, ya aku kan juga sama seperti kalian. Pengalaman yang paling saya nggak bisa lupakan pemahaman saya pernah terlambat cuma 10 menit terlambat masuk kerja. Majikan saya langsung marah-marah. Saya ngomong apa pada saat itu? Saya sadar, saya nangis, saya benci sama diri saya marah pada diri saya. Kenapa hidup saya seperti itu? Saya gak terima dengan hidup saya. Saya merasa saya salah, saya terlambat 10 menit. Ya, majikan tegur saya gak berani protes. Karena apa? Karena dia bayar gaji ke saya. Bagaimana saya bisa protes? Kalau saya diprotes, ya pada saat itu, nggak ada lah kebocoran.
melihat teman-teman di sini ketika ditegur sama Nadika, dikarenakan kalian itu banyak masalah, terutama masalahnya timbul itu dari urusan pribadi kalian, bukan urusan kerja. Gitu loh. Masalah keluarga terutama, ya, curhatnya keluarga, curhatnya teman, itu yang memudahkan kalian jadi stres. Jadi solusinya bagaimana? Kita pentingin solusinya dong. Solusinya saya selalu setiap hari yang sudah bergabung di grup ini, selalu setiap hari saya ceramahin. Kamu suka nggak suka dengan omongan itu, aku ceramahin aja, aku nggak peduli. Aku sayang kamu soalnya gitu. Ngerti nggak? Mereka pelan-pelan akan terasa nanti gitu. Kamu mau keluar dari grup, aku nggak peduli juga. Yang paling penting aku sudah ceramah, aku sudah sampaikan. Ya aku sekali lagi mohon maaf, aku tidak bisa menyenangkan kalian secara sungguh-sungguh lewat WhatsApp. Karena bicara lewat WhatsApp itu, kita itu mudah tersinggung. Daripada kita bicara ketemu muka-muka kayak begitu, padahal isi hati kita tidak disana. Gitu loh, jadi saya mohon maaf teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah setia di hari ini. Mohon maaf sekali. Tujuan saya sebetulnya bukan untuk menyindir kalian. Saya kangen, saya rindu, saya kepingin ketemu kalian. Saya tahu kalian mungkin dalam keadaan sibuk, dalam keadaan nyapu, dalam keadaan ngetes, dalam lapak. Dulu saya juga kerjakan seperti itu. Ngoseng-ngoseng WC, saya itu dulu sama, Mbak. Gitu loh, 6 tahun. Sampai saya ketika ditegur sama majikan saya karena stay up, setiap malam, saya nggak mau tidur, saya jualan nggak. Tahun itu, waktu itu di depan Soko, boleh orang jualan kalau sudah malam hari. Saya duduk di situ pakai kayak gini, Mbak. Tadi duduk di sini, barang jualan saya di sini. Saya nyuri, Mbak, jualan itu. Tidak yang tahu. Padahal saya domestic helper. Kebetulan bukan saya, bukan Chinese. Yang di sini tetap hubungan saya. Gitu loh. Dan termasuk TNI laki-laki pertama di Hong Kong saya. Ya, untuk laki-laki loh ya. Ayo. Gitu. Mungkin ada enggak di sini ada yang dari khususan? Khususan ada enggak? Mati khususan nama PT saya. Ya. Khususan orangnya masih hidup, dia sebagai saksinya saya. Yang tahu sejarah saya itu seperti apa ketika pertama datang kali ke Hong Kong. Oke, sudah terjawab ya teman-teman. Semoga apa yang saya bisa sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Jadi misi ADT tujuannya ini mengajak PMI Muka menjadi pedagang dan uang di negara sendiri. Juga bagaimana kamu mulai dari sekarang mempunyai kesempatan. Belajarlah lebih banyak, mempersiapkan hari tua. Ya, hari tua kalian yang bisa menolong untuk kalian bukan suami, bukan saudara, bukan siapa, bukan teman, kalian sendiri. Saya hanya berusaha memberi solusi. Yang hebat bukan saya, karena orang yang hebat. Oke? Kira-kira terjawab? Jadi itulah visi-misi ADT, kalian belajar bagaimana kelebihan keunggulan dari visi-misi ADT ini, kamu di Hong Kong, kamu bisa cari uang di Indonesia. Nanti setelah kamu di Indonesia, kamu bisa cari uang di Hong Kong. Inilah program misi ADT yang sementara belum terpikir oleh orang lain. Saya yakin kalau visi-misi saya ini sukses, dan menjadi publika-publika lagi yang sama yang lain. Supaya makin banyak orang ikut cara seperti kayak begitu. Ya, sehingga bisa menolong makin banyak orang. Karena saya sendiri merasa, pertama, saya hanya sendiri bekerja. Kemudian, sekali lagi, mohon maaf kalau tadi sambutannya juga teman-teman kurang nyaman, ya, karena saya tidak punya pengalaman di organisasi, saya tidak punya pengalaman di panitia, saya tidak punya pengalaman di komunitas. Saya nekat, saya memberanikan diri demi kalian, demi cinta. Oke? Terima kasih ya semuanya, saya kira sudah terjawab semua. Udah ya.
Oh, makanya tunggu ya, ini mau jawaban mau dijawab. Yang gitu dong. Pengambil. Ada yang ditanya nanti. Jadi teman-teman, kalau kita ingin mau tahu apa syaratnya kalau ingin bergabung di HGB, cukup tanya teman-teman kalian nanti untuk bergabung di sini selama ini. Apalagi yang sudah setia 3 tahun, tanya aja ke mereka, nggak tahu tanya saya. Ya. Sekarang ya.
Siapa yang lahir dari mulai tanggal 1 sampai dengan 10 Juni dapat tampau dari Bapak Chandra. Sebentar, belum masuk. Nanti dilanjut dengan persembahan dari Abi, Abi dan Lamunya dengan lagu judul Cuma Kamu. Nyanyi dulu ah, tiba. Ayo, ini lagi Mas Abi. Oh, masih juara ya? Juara yang dia tulis. Untuk juara lomba menulis, juara satu, Eva, juara kedua Mbak Hendy, dan juara ketiga Mbak Mai. Untuk yang menjadi juara menulis surat cinta untuk Bapak, silakan untuk naik ke panggung. Akan diberikan bingkisan sama dia. Terus lagi dengan Mbak Eni, panggilan buat Mbak Eni. Banyak perwakilan lomba hadiah, penerimaan hadiah dan surat cinta untuk Pak Chandra mewakili. Iya, ada Daen. Abi, dia menyerahkan ke kamu. Ayo Mbak Mai, ya. Ini adalah juara menulis surat cinta untuk Bapak. Ya. Ayo, kasih tepuk tangannya. Eva diwakili oleh Maya. Orang yang mau ulang tahun nih. Iya, dilanjut dengan juara dua. Foto. Ya, diambil foto dulu. Wah. Setelah ini Abi dan Lato ya, langsung dilanjut dengan untuk pemenang selanjutnya Mbak Herni Hadia.
kejar lagi panggil ya. Kita bisa menikmati yang ini.